Kenapa? Kalau dia patuh dengan presiden, pasti dijalankannya program ataupun petunjuk daripada presiden. Dan juga perintah presiden. Presiden itu dianggapnya ketut. Betul tidak, kawan-kawan? Ini abangnya Gubernur Sumatera Utara. Tidak ada lagi yang ditakutinya. Apalagi macam kita. Diusir paksa. Contohnya saya sendiri. Diusir paksa dari tempat kita bercocok tanam. Inilah pekerjaan Gubernur Sumatera Utara, BPN dan juga kepolisian, termasuk itu adalah TNI yang untuk menghabisi saya. Saya adalah korbannya. Mungkin Bapak Ibu juga korbannya. Betul tidak? Siapa? Orang tua. Nah, Edi Ramayadi. Betul tidak? Jadi pemerintahan Sumatera Utara tidak lagi ada kejujuran untuk masyarakat petani ataupun masyarakat Sumatera Utara. Di mana-mana adalah mafia, betul tidak? Saya bisa buktikan, ya. Yang mana saat ini kita berkomplain dengan perusahaan swasta ataupun PTPN2 adalah BUMN, betul tidak? Jadi sekarang ini lurah, camat ataupun kepling tidak boleh mengeluarkan surat apapun untuk artinya menjelaskan kita di situ bercocok tanam, bukan untuk milih, betul tidak? Nah, ini adalah bukti kecil. Ini adalah bukti kecil. Siapa mafianya? Jelas, sekarang ini kita ketahui adalah Edi Ramayadi, betul tidak? Nah, inilah. Apa lebih geri mafianya, biar Bapak tahu Ibu. Oke, kita lanjut ke DPR. Setuju? Oke, terima kasih. Tolong mobil komando.